Jadi tadi evakuasi sekitar pukul 12.20, jam 12 lewat lah Pak. Dengan cara apa Bang? Jadi untuk evakuasi tadi kerjasama dengan KNKT, evakuasi menggunakan krem, evakuasi sekitar memakan waktu 40 menit lah. Kebetulan untuk bangkai pesawat heli ada di tepian. Kalau untuk bangkai helinya sendiri posisi masih utuh ya Bang? Masih utuh, cuma balingnya agak pelik. Ada kendala Bang tadi Bang? Alhamdulillah untuk sampai selesai pelaksanaan evakuasi berjalan lancar. Posisi pada saat dievakuasi itu posisi terbalik atau memang? Jadi untuk evakuasi, saat evakuasi bangkai pesawat miring ke kiri. Jadi pintu kanan menghadap ke atas. Selanjutnya bangkainya dibawa kemana? Kembali kepada pihak Dirgantara untuk dilakukan investigasi oleh KNKT.